montage. Nanti gue kasih montage-nya di story TikTok gue, lingkaran bolnya dia. Oh. Pas dia lagi tidur gue akan foto itu dan gue akan share. Kalau lingkaran bol itu pasti nggak akan kekena Bennett karena itu kan rancu ya. Kayaknya jam orang pulang kantor ya. Biar Raja agak malaman kita live lagi. Kak Dea pernah lihat di klinik Carla Taman Anggrek di mana? Iya emang. Carla di mana? Kak Teing. Di mana? Teing nggak? Teing nyaho. Salah kali, bukan Dea ini. The only fans kali. Dia only fans kali yang. Oh iya, aku juga mau kasih tahu kalau dia juga punya account di OnlyFans. Jadi kalian cus buran. Dia khusus ngeliatin puser ya. Dia spesialis puser ya. Puser doang di tengahnya dia. Enggak usah bagian mana. Jadi kalau kalian yang imajinasinya apa namanya? Fetisnya suka liatin puser, dia bisa di OnlyFans dia. Ketik aja, search aja namanya Dea Puser. Anjing, Dea Puser. Benar deh. Dea Puser. Dea Puser sama paling nanti dia akan ngeliatin bagian-bagian boolnya. Oh, ya bukan Teti Kadi, bukan Memeow ya. Bukan. Dia seputaran bolongan-bolongan yang mengkeret, yang mengkeret menciut. Iya Dea ya. Iya benar. Ini buat kalian yang fetis-fetisnya ngaco-ngaco, boleh. Ya ngaco-ngaco. Kalian tinggal download aja OnlyFans Dea Puser. Oke. Okay. Dea Puser. Gue jadi ngebayangin aja Dea Puser. Oh mantap. Aduh. Iya, lu langsung perut lagi begini, cah. Dia tengah gitu doang begini. Ya, ya nyatu sama lipetan dikit lah. Aduh, ya ampun. Garis perut lah, cah. Kan fetis orang-orang tuh kan aneh-aneh ya. Ada fetis orang tuh suka liatin bool. Dari bool yang gak ada bulunya sampai bool yang ada bulu sampai bool yang warnanya ungu ke hitam-hitaman pleket. Aduh ya Allah, gue sampe nangis lo ketawa doang anjingnya. Aku butuh banget pertolongan, Kak. Mintalah pertolongan sama Tuhan yang menciptakan dirimu. Udah, tungguin lagi dibeli. Apa Kak Dea Puser? Udah kasih tahu. Nanti akan gue kasih ini ya. Dikasih lagi. Apa? Kalau penggalan video namanya montase ya? Montage. Nanti gue kasih montage-nya di story TikTok gue, lingkaran bolnya Dea. Pas dia lagi tidur gue akan foto itu dan gue akan share. Kalau lingkaran bol itu pasti nggak akan kekena Bennett karena itu kan rancu ya, agak ambigu gitu. Ini apa ya? Ya? Aduh. Ya Allah. Jadi gue mau buka PH khusus untuk pemain
bokep ya. Gila, adanya lagi. Adanya lagi PR-nya. Iya. Gue akan buka PH itu, jadi kalau kalian mau daftar boleh banget nanti ya. Tunggu gue lagi bikin detailnya dulu, sama mau bikin sebenar-benarnya. Berondong, aku tuh gak suka sama berondong loh, sumpah. Dia cantik, ih. Kenapa jadi dia cantik? Dia pusing. Aduh, ada lagi. Loh, sumpah. Dia cantik, ih. Kenapa jadi dia cantik? Dia pusing. Aduh, ada lagi. Kan Iki nonton Formula E? Enggak, kan lagi di Eropa, lagi di Zurich. Jadi enggak nonton. Pengen nonton tapi enggak sewileran di TikTok. Kayaknya enggak rame ya. Atau di Instagram. Hari, tapi nggak ada preparationnya gitu loh, kayak MotoGP kan? Iya, makanya hari Senin ngapain? Selasa ngapain? Hari Rabu ngapain? Ini nggak langsung tanding? Maksudnya pembalap-pembalapnya juga nggak diundang ke Istana Presiden? Kalau MotoGP kan diundang-undangin kan, motornya sampai diterbangin dari Mandalika ke Indonesia, ke karena Jakarta. Si Formula E-nya juga maksudnya nggak begitu ini juga, maksudnya kayak juga, tapi di luar MotoGP di Eropa terkenal laku sebelum MotoGP Formula E dulu. Mana sih Formula E apa Formula One nih, nggak tahu deh. Formula One ya, kalau yang ini. Formula One mah iya ya. Formula E itu baru setahu gua. Formula E itu motor listrik. Mobil-mobil listrik itu kalau Formula ya sama One. Aja ada formulanya juga lah. Iya sama aja sih. Balapan mobil lah, cenah intinya mana? Inti nama. Balapan lah. Boga balapan mobil. Balapan motor. Iya, maksud gue itu kok enggak ada preparation gitu-gitunya, maksud gue. Putar chip ini. Kayak sehari udah. Film Danur yang Mbak Niki mas bukan Danur udah, rumah darah orang udah lihat di Google rumah darah rumah Danur. Bener-bener nih netizen ini. Padahal kita tadi bahas ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.